Air matamu hanya untukmu. Satu kata bijak yang disampaikan Amsal. Patut kita pikirkan, patut kita renungkan. Jangan air matamu untuk orang lain, karena itu menyusahkan. Amsal sedang berkisah kepada kita untuk selalu menimbang apa yang dilakukan dalam kehidupan. Jangan membual karena akan menimbulkan penyesalan. Berjalan salah arah menimbulkan kekacauan. Kalau semua sudah terjadi, tiba penyesalan. Mungkin air mata tertumpah. Ingat, itu untukmu. Dan jangan berikan pada orang lain. Karena kau memang wajib untuk menumpahkan dan menanggungnya. Perbuatanmu lah yang membawamu ke sana. Amsal ingin mengingatkan kita supaya sebelum melangkah berpikir dulu. Jangan membuat air mata tumpah untuk orang yang lain seperti anak yang durhaka. Menyusahkan orang tua yang seharusnya tertawa tapi harus menumpahkan air mata bukan karena salahnya. Betapa ironisnya hidup seperti itu. Karena itu jadilah hidup yang berguna. Kalaupun air mata tumpah, biar hanya untukmu. Jangan berikan pada yang lainnya. Bertanggung jawab, itu namanya. Tapi kalau sampai orang lain menumpahkan air matamu, tenangkan batinmu, berikan sumbangsimu, supaya air matamu mengingatkan orang yang menumpahkannya, sehingga ia sadar diri dan kembali ke jalan yang semestinya. Tapi ingatlah, diri kita untuk kita, air mata kita jangan tumpah untuk orang lain. Air mata kita biar tumpah untuk diri kita sebagai sebuah bentuk tanggung jawab di mana kita tidak boleh lari dari apa yang sudah terjadi karena kita ada di sana.